warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pada pengenal Baluni dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini pada pengenal Baluni mau memberitahukan tentang meramal keberuntungan dengan angka keramat 0. Saudara mau tahu, pencet tombol subscribe yang tulisannya merah. Sekalian gambar loncengnya ya, biar saudara tahu bagaimana cara meramal keberuntungan dengan angka keramat 0. Sekarang kita tidak usah repot-repot meramal nasib dan masa depan. Bahkan kapan kita beruntung atau mendapat rezeki yang berlipat, semua itu bisa dilihat dengan angka 0. Bahkan caranya tidak sulit, semua dilakukan dengan satu jari. Tinggal menunjuk angkanya, kemudian lihat label yang saudara tunjuk angka berapa. Maka label itu akan bicara ada apa dengan nomor yang saudara tunjuk. Angka keramat ini adalah 000, 000, 000. Jika dihitung, terdapat 9 digit. Angka kosong, tapi angka kosong ini tengahnya dikasih angka lagi 1-9 angka. Selanjutnya dengan mata tertutup mulai memilih salah satu angka. Sangat sederhana prosesnya, tapi lihat hasilnya, bisa dibuktikan kebenarannya. Kenapa kok pakai angka 0? Karena angka 0 itu netral. Netral di sini artinya bersih. Sama dengan manusia dalam keadaan nol, tidak mempunyai nafsu alias suci. Kesucian itulah yang akhirnya membuat angka nol ini penuh misteri. Salah satunya, bila angka nol digabungkan menjadi jumlah 9, masing-masing bilangan punya arti khusus. Seperti 0 sampai ke 9 ada maksudnya yang mengarah pada keberuntungan dan masa depan. Digit pertama artinya hidup akan susah, banyak rintangan. Digit kedua romantis, digit ketiga mempunyai anak. Sampai digit 9 menuju kemakmuran. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah pengalaman mereka yang telah membuktikannya. 01, hidup susah. Jika kebetulan saudara memilih digit pertama, itu artinya hidup saudara akan mengalami banyak cobaan. Tapi jangan putus asa dalam menghadapi masalah ini. Sebab pada pengenal Pak Aluni, penemunya mengatakan kesulitan itu hanya berlangsung singkat. Setelah itu saudara harus bersabar sambil menunggu datangnya sukses 3 bulan mendatang. 02, romantis. Agaknya angka ini khusus untuk melihat kisah asmara seorang, tidak pandang tua atau muda. Sebab dalam digit ini seorang akan merasa indah berkeluarga. 4, sambungannya, termasuk bagi sejoli yang dilanda asmara, seperti tak ingin meninggalkan masa ini. Sayangnya pada pengenal Pak Aluni, mengaku romantis ini terlebih dulu dimulai dengan perceraian dan kisah tragis yang lain. Nomor 03, labelnya 03, anak-anak. Semua tentang anak-anak menjadi ungkapan dalam angka ini. Mulai berapa anak yang akan Anda punya, serta apakah membawa keberuntungan dalam hidup saudara. Bahkan jika saudara tidak mempunyai anak-anak, yang bagaimana yang harus saudara adopsi. Termasuk pepatah kuno, banyak anak banyak rezeki, semua dikupas habis dalam digit ketiga ini. Digit 04, kesehatan. Tanpa jasmani yang sehat, hidup saudara akan sia-sia. Itu sebabnya kesehatan
sangat penting dalam kesehariannya. Dengan jiwa yang sehat, saudara bisa membangun rohani yang sehat pula. Pentingnya kesehatan ini dalam hitungan pada pengenal Pak Aluni hanya memiliki nilai rendah. Nomor digit 05, uang. Berapa banyak uang yang akan saudara dapat bisa dilihat dengan digit ini, termasuk menang lotre atau yang lain. Bahkan uang dari seseorang akan dibayar bila saudara benar memilih digit ini. Digit 06, teman. Hati saudara tentunya tidak perlu khawatir tentang teman yang terlihat. Sebab dengan digit ini, saudara ditunjukkan mencari dan mendapat teman setia sebanyak-banyaknya. Digit 07, karir. Jerih payah saudara selama bekerja akan mendapatkan hasil. Sebab karir saudara selama beberapa waktu bisa dilihat melalui digit ke-7 ini. Kalaupun saudara terkena PHK, dengan cepat saudara akan mendapat kerja di tempat lain lagi dan lebih tinggi gajinya. Nomor 08, agama. Poin ini sangat penting bagi saudara dengan Tuhan, karena saudara akan selalu merasakan kehadiran Tuhan selamanya, sehingga saudara akan taat beribadah dan menjauhi larangannya. Label 09 atau digit 09, popularitas. Nama saudara sebentar lagi akan dicatat semua orang, dikenal semua orang, bukan hanya di lingkungan sekitar, melainkan di dunia luar akan mengenalnya. Bintang-bintang akan jatuh di tangan saudara. Itu membuat saudara sebagai orang terkenal dengan segudang prestasi dan ketaatan kepada Tuhan. Demikian ramalan nasib masa depan dengan angka keramat 0. Tapi ingat, sebelum menunjuk nomor 0 ini, jangan dikasih nomor lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Setelah ditutup matanya, baru dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nanti akan tahu pilih digit yang mana, atau pilih label yang mana, menunjuk nol yang mana. Di situ ada artinya semua. Daripada penari Pak Aluni, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.